Diem ya, ini mau disuntik vaksin biar sembuh. Ayo cepat suntikan Orange. Ya sabar dong, burn lagi hipnotis pet biar dia gak bergerak, jadi suntik vaksinnya lebih mudah, Blue. Ayo sekarang Orange, suntikan vaksinnya. Paman, sakit tidak disuntik itu. Oh tidak pet, cuma kayak digigit kerbau aja kok. Paman, yang ada kayak digigit semut, paman. Iya pet, maaf ya pet. Itu cerita siapa Red? Terdengarnya kayak cerita si Pet. Oh bukan Tuan Kumis, mungkin Tuan Kumis salah dengar kali. Harus aku cek dulu kamar Pet. Bukan Tuan Kumis, Tuan Kumis di sini aja. Biar Red yang cek kamar Pet. Tidak, plus aja dari tadi dia kesini. Biar aku yang cek sendiri. Oh Tuan. Ada apa di kamar Pet? Apa mungkin Pet teriak karena kepingin ngopi? Kan tidak mungkin. Atau jangan-jangan Pet lagi disuntik pakai vaksinku? Ada apa? Kenapa Pet teriak? Blue, mana vaksinku? Suruh ambil malah di sini. Anu tuan, mana vaksinku? Jangan anu terus. Tadi si Pet teriak terus aku langsung kesini tuan. Tidak mungkin. Soalnya pas Pet teriak aku langsung lari kesini. Ada apa sebenarnya? Si Pet teriak karena takut digigit kerbau tuan. Iya tuan, itu tuan. Tidak mungkin. Mana ada di sini ada kerbau? Tadi pas lagi main kerbau-kerbauan sama si paman Orange tuan. Iya. Ya kan Pet? Iya. Tapi bukan kerbau, tapi semut. Tadi paman Orange bilangnya kayak digigit semut pas aku mau disuntik obat itu. Apa? Disuntik obat vaksin? Kalian sudah melanggar aturanku. Kalian semuanya ingat kan apa yang pernah diperjanjikan pada kita semua? Jika ada yang melanggar, aku akan buang Pet. Please tuan, jangan buang Pet tuan. Mending bunuh saya aja tuan. Dia masih kecil tuan, kasihan. Tidak Blue, perjanjian kita adalah siapa yang melanggar akan dibuang dari pesawat ini. Karena Pet sudah melanggar memakai vaksinku, maka Pet akan saya buang. Oh tidak Pet, jangan Tuan Kumis, kasihan Pet, dia masih kecil. Pada akhirnya Tuan Kumis membawa Pet dan akan membuang Pet dari pesawat airship. Pet pun terus menangis dan meminta tolong. Namun tidak ada yang berani menghentikan kehendak Tuan Kumis. Mau dibawa kemana aku ini? Paman Orange, Paman Bronze, tolonglah aku. Paman. Diam, jangan berisik kamu. Hei Tuan Kumis, mau dibawa kemana anakku? Pet saya akan buang dari pesawat ini karena dia sudah melanggar aturan. Tolong please Tuan Kumis, jangan buang anakku Pet. Kasihanilah dia Tuan Kumis. Kau yakin Tuan Kumis? Apakah kau tidak pernah berpikir Pet itu masih kecil? Kalau ada yang berani menghalangiku, maka akan berhadapan dengan saya. Dan ingat, apa perjanjian kita saat kalian ingin pindah dari pesawat ini? Iya Tuan Kumis, tapi tidak ada tapi-tapian. Tuan Kumis, please jangan buang Pet.
Akhirnya, Red dan Pink, kedua orang tuanya Pat pun tidak ada yang berani menghentikan kehendak Tuan Kumis. Tuan Kumis pun menuju pintu keluar untuk membuang Pat. Ah, selamat jalan, Pat. Semoga kau tenang di sana. Hahaha. Ah, tidak, aku masih ingin hidup. Tuan Kumis, jangan Tuan. Tuan, jangan lepasin tangannya, Tuan. Aku masih ingin hidup. Karena kau sudah mengambil vaksin dariku, maka ini jalan terbaik buat saya. Selamat jalan, Pat. Semoga kau tenang di sana. Oh, tidak. Aku Superman. Oh, superhero Superman. Yeay. Superhero Superman. Yeay, aku masih selamat. Terima kasih superhero Superman. Tenang aja, Pat. Masih ada saya, superhero Superman. Kuasa, tolonglah bantu kami untuk menjadi seorang imposter. Budaya mereka sangat pandai, seperti seorang koruptor.